Hai Tribuners, belum lama ini istilah buzzer ramai dibicarakan di berbagai media sosial. Buzzer sendiri sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan politik. Jadi, apa itu buzzer? Seorang peneliti media sosial bernama Erna Nasution menyebut buzzer adalah sebuah akun media sosial yang tidak memiliki reputasi untuk dipertaruhkan. Ia juga menyebut orang-orang itu memiliki niat tertentu dalam menyebarkan informasi. Kemudian istilah lain yang ramai tersebar adalah influencer. Influencer berbeda dengan buzzer. Influencer merupakan akun media sosial yang memiliki identitas yang jelas. Bahkan identitas dari seorang influencer dapat ditemukan dengan mudah. Banyaknya buzzer yang menyebar informasi tidak jelas memberikan efek buruk pada masyarakat. Banyak masyarakat yang merasa bingung dengan berbagai info yang tersebar di media sosial. Jadi Tribuners, hati-hati dalam menerima informasi yang tersebar di media sosial ya. Jangan lupa subscribe ya.